Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doa ku panjatkan, sejarah ku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu. Jadi selayaknya memang yang sudah mendapatkan medali diberikan reward, yang tentunya reward itu tidak akan bisa habis menjadi pegawai negeri sipil. Karena kalau kita melihat melalui proses sesungguhnya, kalau kita melalui pemasukan itu agak sulit untuk menjadi pegawai negeri sipil, sehingga harus dilakukan secara spesial agar prestasi mereka benar-benar dihargai. Terus tadi kita berikan ya sekedar uang saku lah untuk apa namanya semangat dan penghargaan kita. Dan yang paling penting kan hari ini kita bertemu dengan mereka semua dengan hati kita. Kita mendapatkan sesuatu dari mereka, spirit mereka. Dan itu kalau diukur dengan hadiah tentu tidak sepadan dengan apa yang mereka lakukan selama ini untuk usaha dan bangsa ini. Melihat hasil yang mereka sudah dapatkan, tetapi lihatlah proses termasuk juga di negara-negara lain yang seperti Cina misalnya kan mereka mampu menjadi juara umum. Ya kalau kita lihat kan prosesnya yang paling penting. Ya kalau kita melihat hasilnya saja tentu kita berpikir pendek untuk membeli dan membajak atlet. Nah oleh sebab itulah, mari kita berproses termasuk kita di pemerintah daerah ini bagaimana menciptakan atlet-atlet yang lain yang mampu mengharumkan nama bangsa. Lumayan berat kemarin itu dan sebenarnya cukup bersyukur sih sama hasilnya Niki karena memang perjuangannya kemarin persiapannya sendiri untuk Asian Games Niki di National Team cuma 2 bulan menjelang Asian Games guys. Target ke depan yang paling dekat mungkin nanti SEA Games mudah-mudahan sama ini karena kebetulan juga pengurusan Porti kan setelah Niki pusat ganti jadi belum tahu regulasinya untuk SEA Games seperti apa, tapi mudah-mudahan juga bisa di Tokyo 2020 Olimpiade dan nanti event paling dekat nanti tanggal 14 September di Berlin yang saya sangat apresiasi ke Bapak Bupati juga datang untuk melihat nonton seperti yang kemarin datang dan misalnya juga pengurus dari Bapak Koni Kungkung, pengurus Koni Kungkung dan dari pemerintah sendiri juga apresiasinya untuk atlet di tahun ini untuk Asian Games ini luar biasa.